بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul wa ni ahibaihillah wa himani rahimahumullah kita lanjutkan kajian kitab al-wajiz fi fi sunnah wal kitabil aziz oleh syekh abdul azim badawi wa wa ta'ala pada pertemuan yang lalu dijelaskan tentang kewajiban menyamakan soft dan bahwasannya yang berhak merapikan soft itu adalah imam atau yang lainnya dan dijelaskan juga tentang bagaimana dahulu para sahabat mempraktekkan yaitu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan soft, yaitu dengan menempelkan kaki dengan kaki saudaranya dan juga pundak dengan pundak saudaranya. Ini yang paling sempurna. Tapi kalau tidak bisa, tidak bisa semuanya, maka bahu jadi ukurannya. Cukup menempel bahu dengan bahu saja. Seperti disebutkan terkadang teman yang di sebelah kita tidak paham masalah merapikan soft sehingga dia tidak begitu perhatian dan mampunya kita hanya menempelkan bahu maka cukup bahu meskipun kaki tidak nempel sebaliknya seandainya kaki kita nempel tapi bahu tidak kalau memang itu karena kaki kita sendiri yang terlalu lebar maka harus dirapatkan kaki kita bisa jadi tapi kalau kaki kita sudah seimbang ah, sementara yang membuat renggang itu kaki teman yang di sebelah kita maka tidak usah dipaksakan ya tidak usah dipaksakan sebab itu kalau kita berdirinya agak miring ini tidak bisa ini akan membuat kita tidak bisa berdiri lama ya cepat pegel nanti cepat pegel cepat capek nah sementara apa namanya kita dituntut untuk berdiri dalam sholat fardu harus berdiri maka dahulukan utamakan bagaimana kita bisa berdiri dengan nyaman dengan seimbang Rip. Kemudian berikutnya, Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala Sufufur rijali wan nisa'i Sof laki-laki dan perempuan Kemarin juga telah dijelaskan tentang sof ya kan Bahwasanya sof laki-laki Bila makmumnya satu orang Bagaimana? Di sebelah kanan imam jajar kalau makmumnya dua, semuanya laki-laki, posisi di mana? Ya, di belakang membuat soft, membuat barisan. Ya, membuat dua, dua makmum ini membuat barisan. Begitu juga lebih dari dua. Tapi kalau makmum perempuan, maka posisinya di belakang imam atau di belakang makmum laki-laki. Kalau ada makmum laki-laki di belakang imam atau di belakang makmum laki-laki, meskipun perempuan ini sendirian dan begitu seterusnya. Nah, berikut ini akan dijelaskan tentang uh, kualitas ya, atau jenis, atau kualitas derajat dari soft laki-laki dan soft perempuan. Seperti apa yang paling utama. An Abi Hurairah taqala dari Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Fairu sufu rijali awwaluha sebaik-baik saf jamaah laki-laki itu adalah yang di depan nomor satu nomor satu. akhiruha. Dan yang paling jelek, yaitu maksudnya yang paling kecil pahalanya, itu yang paling belakang. akhiruha. Dan sebaik-baik soh perempuan, yaitu yang paling besar pahalanya, akhiruha. Untuk perempuan adalah yang paling belakang, dan yang paling jelek, maksudnya yang paling sedikit pahalanya untuk sah perempuan adalah yang paling depan. Kata para ulama, ini apabila laki-laki dan perempuan berada atau mengerjakan sholat dalam satu jamaah di satu tempat di bawah satu atap tanpa ada pemisah. Tanpa ada pemisah. Maka sebaik-baik soft laki-laki itu yang paling depan karena paling dekat dengan imam tentunya. Ya, paling dekat dengan imam. Dan paling jauh dari perempuan. Sementara soft yang paling jelek itu yang paling belakang. Ini sebenarnya umum yang ini ya. Mau nggak ada, ada perempuan, nggak ada perempuan yang paling belakang, yang paling jelek. Maksudnya yang paling sedikit pahalanya. Karena itu, satu, lebih dekat kepada fitnah. Lebih dekat kepada perempuan. Yang kedua, jangan lama mengatakannya karena yang seperti ini menunjukkan lemahnya dia terhadap keutamaan salat berjamaah menunjukkan kurangnya kesungguhan dia terhadap salat berjamaah sehingga ada di belakang nah sementara sebaik-baik soft perempuan dalam bentuk jamaah dengan sifat yang saya jelaskan tadi itu yang paling belakang karena semakin jauh dari laki-laki semakin jauh, paling jauh dari laki-laki, paling selamat, maka paling besar pahalanya. Ini menunjukkan bahwasanya apabila seperti ini model sholat berjamaahnya sifatnya, yaitu laki-laki dan perempuan berjamaah bersama dan tidak ada pembatas. Maka yang dahulukanlah soal paling belakang. Buat softnya dari belakang bagi perempuan itu. Kalau laki-laki seperti umumnya kan, depan penuh, terus ke belakang penuh, baru ke belakang. Nah, untuk perempuan dalam keadaan ya seperti ini, itu ada diawali dengan yang paling belakang, baru ke depan. Nah, ini sekali lagi apabila eh, dalam satu sholat jamaah dan dalam satu atap, di bawah satu atap dan tidak ada pemi. Tapi bila ada pemisahnya seperti di masjid kita ini. Ya. Atau jamaah perempuan ini salat sendiri tidak bersama dengan jamaah laki-laki, sholat sendiri, makmumnya perempuan sendiri atau seandainya imamnya atau dia jamaah sendiri mungkin imamnya laki-laki kemudian jamaah semuanya perempuan sama aja maka hukumnya sama seperti hukum jamaah laki-laki soh pertama yang paling besar pahalanya kemudian berikutnya dan berikutnya dan soft yang paling sedikit pahalanya adalah yang paling belakang jadi ini makna hadis ini oleh karena itu diantara faedah hadis ini menunjukkan boleh perempuan itu sholat berjamaah di masjid? Rasulullah menyebutkan tentang hal tersebut berarti menunjukkan bahwa boleh, tapi seperti ini caranya begitu. Apabila eh, tidak ada pemisah antara jamaah perempuan dan jamaah laki-laki. Nah, kemudian dikatakan, Maudhilatu syufufil wali, keutamaan sof-sof paling depan. Wamaya minis syufufi, dan sebelah kanan sof. Sebelah kanan sof. Anil baro ibni azib kola, dari al-baro ibni azib berkata. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ayakul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Inna Wa malaikatahu Yusalluna Ala sufu fil -uwali. Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Bersolawat Yaitu Allah mengampuni mereka. Para malaikat mendoakan dan mintakan ampunan untuk mereka. Siapa? Al Orang awal. Orang-orang yang berada di soft sof paling depan. Ini di antara yang menunjukkan keutamaan soft depan. Wa radiyallahu anhu qala. Dan juga dari beliau yaitu Al-Bara ibn Azib. Qala beliau berkata, "Kunna idza sallayna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kami dahulu apabila mengerjakan salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi makmum" Ahbabna an nakuna an yaminihi kami itu senang berada di sebelah kanan beliau yaitu di soft depan sebelah kanan soft depan sebelah kanan kok soft depan zat dijelaskan pada berikutnya ini yukabilu alaina biwajhihi di mana beliau sallallahu alaihi wasallam biasanya itu menghadap kepada kami menghadapkan wajahnya kepada kami yaitu setelah selesai sholat lalu beliau berbalik menghadap kepada makmum dan diantara diantaranya diantara yang beliau lakukan itu condong ke arah kanan condong ke arah kanan disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan hukum ini dan menyebutkan hadis-hadis yang lain bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya setelah selesai sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadap ke makmum condong ke kanan kalau kita di sini berarti ke utara ya kan condongnya ke ke utara kata para ulama ini dalam ini hadis ini adapun dalam hadis lain tidak disebut demikian tidak disebut demikian bahkan hanya mengatakan menghadap kepada para sahabat hadap kepada kami ya oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasannya berbalik atau menghadap kepada makmum setelah selesai sholat bagi imam itu tidak mesti harus ke kanan hanya, ke kanan itu hanya sesekali saja hanya sesekali saja. boleh dia lurus boleh juga condong ke kiri boleh jadi tidak ada ikatan, tidak ada ketentuan harus condong ke kanan. Adapun hadis ini hanya sebatas salah satu yang pernah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak sebagai apa namanya? satu-satunya, tapi ada ragam yang lain. Nah, secara keumuman tidak tidak mengikat. itu. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya imam setelah selesai sholat, itu menghadap kepada makmum. Menghadap kepada makmum, ini sunnahnya. Dan banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan ini. Dan adapun hadis ini di disampaikan di sini hanya untuk menunjukkan fadilah ya, yaitu posisi makmum di di, di, di soft pertama sebelah kanan. enggak? Sebelah kanan, sebelah kanan. Ada bukan untuk menjelaskan bahwa bahwasanya imam setelah sholat menghadap kepada makmum. Karena pembahasan imam menghadap ke makmum itu hadisnya bukan cuma satu ini. Ada yang ada yang lain seperti yang saya sebut tadi. Jadi ini bukan pembatasan imam itu hanya menghadap ke sebelah kanannya saja. Pak, uh, belum selesai tadi hadisnya. Pokoklah. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Sami Yaqul di mana beliau ber, ber, membaca diantara yang beliau baca doa ini Robi Qini aja baka yau mata ya Robku lindungilah aku dari siksamu di hari engkau bangkitkan hamba-hambamu ini diantara doa atau dzikir yang pernah beliau baca setelah sholat berikutnya man yakumu khalfal imam siapa yang berhak berdiri di belakang imam. Siapa yang berhak berdiri di belakang imam? An Abi Mas'udin Al Ansari radhiyallahu anhu qala berkata Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Liyalini minkum Ulul ahlami wan hendaknya yang di belakangku hendaknya yang belakangku yali ya, kalau antum buka takbir buka buka silsilah nanti dapat yali itu tutup kama yali ya kan? seperti berikutnya nah, yali ini telahku hendaknya yang setelahku itu di antara kalian adalah ulul ahlami wannuha. Ulul ahlam, sebagai ulama mengatakan, atau atau lihat di catatan kaki itu. Ulul ahlam wannuha, nomor satu, yang, yang sama ya, ada ya. Yaitu al-unkul wal albab. Wal-unkul al wal albab yaitu orang-orang yang paham agama, maksudnya di sini yang paham faqih, paham agama. Baik. Summal Kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka dalam keahliannya di bidang ilmu din, ya kan? Jadi yang jadi ini menjelaskan hendaknya untuk mengatur ya di antara yang diatur berarti bukan cuma imam saja Akrohukum li kitabillah kan begitu terus ternyata di antara yang hendaknya diatur juga kalau jamaahnya besar itu adalah yang berdiri di belakang imam maka tidak dianjurkan anak-anak apalagi yang belum balik itu berdiri di belakangnya imam kalau seandainya kita lihat anak-anak maksa di situ, paling enggak kita geser ke ke samping lagi ya, ya tiga orang atau empat orang setelahnya itu boleh. Selama anak-anak itu tidak, bisa saya sebutkan pada pertemuan yang lalu itu tidak mengganggu dan sebagainya. Sepertam Nah, Tapi hendaknya yang berdiri belakang Imam ya Imam yang lain nih, kalau bisa di belakangnya Wahyudi Abdul Aziz itu gitu. atau gantian ada Deddy gitu. seperti itu. Tapi biasanya sudah ada wahyu, Alhamdulillah. Aman ya sudah. Nah, seperti itu hendaknya. Hendaknya seperti itu diatur. Tapi Alhamdulillah, Alhamdulillah di tempat kita sudah teratur ya kan. Belum lagi muazzinnya selalu ada di belakang. Imam siap selalu. Seperti hendaknya kalau kita mengatur uh, sholat berjamaah di masjid-masjid kita nantinya. Bukan cuma imamnya saja, tapi di belakang imam. Karena... Eh, kepentingannya adalah imam ini bisa jadi batal di tengah sholatnya. Batal tengah sholatnya. Dan ketika batal, harus ada yang siap menggantikannya. Ya kan? Harus siap menggantikannya. Kan gak lucu kalau yang menggantikannya ada sop paling belakang. Ya kan? Imamnya mesti nyari-nyari. Mana? <guluh> Mana Wahyu? Eh, kalau Wahyu di belakang kan langsung. Tinggal ayo wahyu, maju wahyu gitu itu, mafum, karena karena boleh karena diantara yang disyariatkan dalam sholat berjamaah itu bila imam yaitu batal sholatnya maka maka digantikan oleh eh, maka hendaknya diantara makmu ada yang menggantikannya yang siapa yang paling berhak yang ditunjuk oleh imam imamnya yang menunjuk memberikannya isyarat, ya, memegangnya atau menariknya itu diantara isyaratnya. Berarti caranya. Maka yang paling berah, yang, yang apa, cocoknya, yang siap menjanggutkan imam, ada yang paling dekat dengan imam. Dan banyak hal lagi ya, seperti imam mungkin salah, ya, mungkin imam lupa dalam bacaan dan lain sebagainya. Banyak hikmah di balik itu. Berikutnya. Karahatu Sofi Baina Sawari dimakruhkan, yaitu membuat sof di antara sawari itu tiang-tiang. Kalau masjid berada di banyak tiangnya, ya, maka di antara yang hendaknya dijauhi, yaitu membuat sof di antara tiang-tiang tersebut, sehingga sofnya terputus oleh tiang. Jadi makruhnya di sini karena dengan keberadaan tiang itu softnya ter, terputus. Berikut ini dalilnya. An Muawiyah bin Qurrah an abihi qala Kunna nunha an nasuffa baina sawari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nutradu anha tarda. Kami dahulu dilarang membuat soft yaitu soft salat antara tiang-tiang antara tiang-tiang di zamannya Rasul sallallahu wasallam. Kalau kita tahu masjidnya Rasul sallallahu itu itu berdiri dengan pohon-pohon kurma ya, di dalamnya itu banyak pohon kurma untuk untuk menopangnya. Tengah-tengahnya ya kalau kita gambarkan ya di masjid-masjid yang banyak tiangnya. Masjid Nabawi itu banyak sekali itu masjid-masjid yang lain di Indonesia umumnya secara umum itu yang besar itu biasanya ada tiang-tiang. Lalu dikatakan di sini dalam hadis yang lain, ah, wahna wa anha torda katanya ya dan kami di kami menjauhinya sejauh-jauhnya kami menjauhi sejauh-jauhnya. Ini apa sekali lagi ini menunjukkan apa namanya? larangan membuat soft di antara tiang-tiang. Selama -tiang. masih bisa, apa namanya, soft itu di tempat yang tidak terpisah, terputus oleh tiang. Tapi kalau sudah terpaksa ya enggak. Elah larangan tersebut tadi. Karena dapat membuat terputusnya soft. Maka ini dijauhi kecuali dalam kondisi tertentu, kondisi darurat. Sudah penuh seperti sholat Jumat dan lain sebagainya. Makanya tidak tidak boleh atau tidak dianjurkan ya sebelum di dalam penuh kemudian membuat soft lagi di sebelah sana. Karena terputus, ya terputus. Walaupun antum meluruskan seluruh-lurusnya terputus. Seperti itu, maafkan saya ya. Atau misalkan ini gambaran yang seri, yang banyak terjadi yang banyak terjadi. Ini kalau kita ibaratkan masjid ya, dalam masjid kemudian di tengah sini ada tiang. Ada tiang misalkan. Di antara soft itu di antara garis soft itu itu melewati tiang. Berarti ini terputus kan? Maka kalau seandainya tidak dalam kondisi darurat, soft yang ini lewati. Pelas soft ini langsung soft belakang. Ya dalam kondisi tidak terpaksa tidak dalam kondisi darurat masih bisa maka sejoknya adalah di, dilewati langsung ke di sini tapi kalau kayak sholat jumat penuh maka sudah darurat tidak mengapa tidak dimakruhkan sama sekali boleh tapi kalau tidak dalam kondisi darurat soft yang terputus tadi dilewati ada tapi ada kalanya ada pemandangan yang lain fenomena yang lain itu dalam satu masjid softnya dua apa Tiangnya dua. Enggak berdiri, saya berdiri. Dua, gini ya. Dua begini. Nah, kalau kemudian di soft, di tiang ini dilewati oleh soft. Di soft. Sip. Yep. Maka untuk fenomena seperti ini, boleh bagi kita membuat soft yang tengah saja. Karena yang tengah tidak putus. Nah, yang di sini makro di sini makro maafkan insya allah karena soft itu dari tengah membuat soft dari tengah kemudian ke samping kanan ke samping kiri maka yang tengah tidak mengapa seperti caranya jadi buat soft misalkan soft sini udah penuh mau buat soft sini cukup sampai tengah saja setelah itu buat soft lagi yang belakang ini bila kondisi tidak darurat dalam kondisi tidak terpaksa tapi kalau sudah terpaksa beda lagi Nah, ahlan wes ahlan mau model kayak apa aja mau di luar mau di apa no maaf ini ini seperti ini kita akan banyak dapati di masjid-masjid yang lainnya alhamdulillah masjid kita seperti yang hmm. alhamdulillah wa inna fi hakil jama'ati kata beliau ini bagi orang yang sholat berjamaah yaitu tentang makruhnya sholat di antara tiang-tiang. Amal munfaridu fala ba'sa bi salatihi bainal amudaini. Adapun yang salat sendirian maka tidak mengapa dia salat antara dua tiang. Idza idza selama dia telah membuat sutra. Tayib, ini mafhum insyaallah ya. Karena tadi alasan makruhnya perbuatan ini apa tadi alasannya? Memutus soft. Kalau oh, soal sendirian enggak kan? ada enggak enggak perlu tentang soft. Baik. Jam berapa? 10 menit lagi. Baik. Ani bin Umar qala dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al baita wa Usamah bin Zaidin wa Utsman bin Talhah wa Bilalun Kata beliau, Nabi Wasallam memasuki rumah. Dan Usama, Ibnu Zaid, Usman bin Tolha dan Bilal. summa Lalu beliau berlama-lama. Kemudian beliau keluar. Wa awalan nasi dakhala ala asarihi. Dan aku adalah orang pertama yang masuk setelahnya. Pasal tu bilalan. Laku, lalu aku bertanya kepada Bilal. Lalu aku bertanya kepada Bilal. Kan Bilal di antara salah, salah satu di antara yang ada di dalam situ. Aina sholah. Di mana beliau sholat? Paul dijawab. Bainal amudainil muqaddamaini. Beliau sholat antara dua tiang yang ada di depan ini. Ini kalau sholat sendirian berarti tidak mengapa boleh. Berikutnya ada beberapa pertanyaan. Pertama, jika ada pemisah antara laki-laki dan perempuan, bolehkah perempuan sholat di samping jamaah laki-laki? afdalnya, afdalnya, tof perempuan itu di belakang, tof makmum laki-laki, ini yang paling ideal, ini yang paling utama, tapi kalau memang ada, berarti bukan kita yang adakan, ya, nggak boleh kita mengadakan, padahal kita sudah tahu, kalau memang ada kondisi seperti itu kemudian kita sholat di sana maka tidak tidak merusak sholat kita tidak sampai merusak sholat sholatnya sah sholatnya sah selama imamnya laki-laki ya kita bicara afdoliyah afdoliyah posisi jamaah laki-laki ada depan dari jamaah perempuan tapi seandainya ada di satu tempat ya biasanya disekat dari depan ke belakang perempuan sebelah kiri biasanya laki-laki sebelah kanan maka kita katakan ini bukan yang afdol tetapi tidak merusak so salat Adapun di tempat kita bukan tempat kita enggak tempat kita ada di belakang Adapun seandainya kita sampai sholat di sampingnya itu sudah sudah dalam kondisi darurat sudah dalam kondisi darurat pada asalnya kita buat itu di belakang dulu jumlah kita sedikit cuma sampai situ lima sof antum aja yang datang ke sini banyak banyak <guluh> 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 Untuk bagaimana jika di suatu masjid letak sof sama ya oh letak sof wanita di lantai dua apakah hadis ini oh sudah enggak seperti saya rinci tadi ini kan sudah terpisah ya sudah Terpisah, maka yang berlaku, soft perempuan tersebut urutannya sudah seperti soft laki-laki. Yang paling utama, paling besar pahalanya adalah yang paling depan, dan membuatnya pun dari depan ke belakang, depan, penuh, baru nomor dua, baru nomor tiga. Yang hadis ini sekali lagi hanya berlaku pada satu keadaan tadi, ketika yaitu ada di satu tempat yang sama di bawah satu atap dan tidak ada pemisahnya, maka soft yang paling belakang itu yang paling. Afdal. dan membuat softnya pun dari belakang ya belakang dulu penuh baru buat di depannya untuk soft depan. jika kita bermakmum pada imam yang imam tersebut bekerja di tempat yang haram seperti riba apakah hal tersebut dibolehkan Tahkah sholat kita pertama siapa yang nunjuk dia jadi imam masjid nah ini pertanyaannya. nih ya takmirnya dipertanyakan nih kok bisa dia itu milih imam seorang karyawan karyawan bank lagi ya lowong mahasiswa ali banyak begitu ya lo ini berarti takmirnya belum belajar ini fikih ini harus begitu tapi kalau kita seandainya memang sholat di belakang Imam seperti itu, ya biasanya ulama menyebutnya ini imam fasik. Fasik namanya. Orang yang menggeluti dosa. Orang yang menggeluti suatu maksiat. Ini namanya fasik. Mereka mengatakan, sholatnya sah, tidak mengapa. Sholatnya sah, tidak mengapa. Dahulu, para imam juga sholat di belakang Hajat bin Yusuf. Ya, Hajat bin Yusuf. Dan tidak ada satupun ulama yang menentang dan mengatakan sholat di belakangnya tidak sah ya tidak ada yang bahas itu jadi tetap sah namun bukan yang afdol masalahnya sekarang kalau dia dijadikan imam rawatib itu yang keliru siapa yang nunjuk dia ini itu lebih utama sholat sunnah disahkan akan tapi sholat wajibnya dia berada di soft kedua atau ketiga atau sholat sunnah di masjid dan mendapatkan soft awal? Pertanyaan yang bagus. Jawabannya sholat sunnah di dan sholat fardu di soft awal. Iya, sholat ini, wahyu ini, bagian sakan. Tapi kalau tidak bisa, maka di masjid lebih af, lebih afdal. Di masjid lebih af, lebih afdal. Karena berkaitan dengan peraturan asrama seperti itu ya, maafkan Allah. Lawang yang di masjid saja sholat sunnah dibatalkan biar dapat takbiratul ihram bersama imam, ini masih disah? disahkan. Maka tentu kalau memang kondisinya dalam antum berada dalam dua pilihan harus pilih salah satu, maka bersegera ke masjid ya. Sholat, kalau dapat di masjid sholat sunnah ya sholat sunnah di masjid, kalau nggak dapat ya sholat fardu lebih Utama ketika imam sholat dan ima. ketika imam baca, dan imam sedang membaca surat-surat pendek. Apakah imam yang menggantikannya membaca surat al-Fatihah dari awal atau membaca surat-surat pendek? Ini pertanyaan paling dari Abdul Aziz nih, atau Dedi nih? Tidak perlu. Ya, tidak harus dari Al-Fatihah. Tapi dari mana tadi imam berhenti? Kalau memang imamnya berhenti di di tengah Al-Fatihah, ya dia Al-Fatihah dari awal lagi, Al Fatihahnya. Tapi kalau sudah imam masuk pada surat, Al-Fatihahnya sudah selesai, maka sudah selesai Al-Fatihah. Dia melanjutkannya adalah dari membaca ayat Al-Qur'an. Dan tidak harus meneruskan bacaan imamnya, tidak harus. Ya tidak harus, tapi pengganti ini dia membaca dari Al-Quran yang mudah bagi dia. Fakra'u ma minal Quran. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. apabila dalam suatu masjid itu imam dan jamaahnya adalah perempuan. Imam dan jamaahnya perempuan. Baik. Contoh seperti di pondok. Maka soft mana yang utama bagi mereka? Sudah saya jelaskan juga dari sebenarnya. Ketika jamaah ini semuanya perempuan, semuanya perempuan ya, semuanya perempuan, maka hukumnya sama dengan softnya laki-laki. Yang pertama itu yang paling afdal, yang paling besar pahalanya. Karena paling dekat dengan imam, paling jelas dengan bacaan imam. Dan juga tadi sudah disebutkan keutamaan soft-soft pertama. nah Allah malaikat tahu yusalluna ala As-sufuf al alwal begitu jadi tetap di di depan cuman cuman saya ingatkan di sini tentang apa yang pernah kita bahas kemarin bahwasanya dalam kondisi seperti ini di mana jamaahnya semua perempuan sekaligus imamnya maka kalau dipilihkan imam itu posisinya sejajar dengan soft pertama ya imam itu posisinya sejajar dengan soft pertama dan boleh imam itu itu seperti imam itu berada satu soft di, di depan soft yang pertama. Nah, ya. Jadi imam itu sejajar dengan soft yang pertama. Itu kalau jamaahnya perempuan, imamnya perempuan, perempuan ada di tengah-tengah. tengah. Tapi boleh juga seandainya terpisah. Di mana imam berada di depan soft yang pertama. Seperti layaknya imam laki-laki. Ustaz -laki. bagaimana hukum jamaah wanita di gedung yang berbeda dan bagaimana dengan jamaah wanita yang sejajar dengan jamaah laki yang dibatasi dengan hijab saja nah. kalau di gedung berbeda ya kan selama itu masih masih apa namanya disebut berjamaah urfan secara uruf masih dikatakan berjamaah maka masih dikatakan berjamaah seperti lantai satu dengan lantai dua, ya. perempuannya lantai dua masih dianggap berjamaah. Atau mungkin karena kondisi, kondisi darurat, maka jemaah perempuan taruh misalkan di rumah belakangan itu ada yang kosong, misalnya itu masih ma'ruf. Jadi karena masih secara secara uraf, secara uruf ya itu masih berjamaah, begitu ya. Tapi kalau sudah pisahnya gedung berapa kilo, itu ya sudah secara uraf bukan jamaah mana ada jamaah setelah uruf lah setelah uruf jamaah dari mana dikatakan jamaah seperti itu kan gitu kan Ayib. Adapun yang kedua bagaimana dengan jamaah wanita yang sejajar dengan jamaah laki-laki yang dibahas dengan oh sudah ya sudah dibahas ya tadi jadi intinya ini bukan yang afdol yang seperti ini bukan yang afdol tapi tidak membatalkan sholat sholatnya tetap sah insya Allah wabarakatuh